Saya menyentuh perkara itu dalam ucapan saya di Parlimen. Dan sebelum itu pun saya dah buat pernyataan. Dan banyak pihak pun menyatakan bahawa keputusan untuk melanjutkan tempoh lepas 18 bulan oleh UMNO itu, kita katakan tak sah. Bila Suksu Agung UMNO, Unan kata dia dapat kelulusan ROS, kita nak dapat penjelasan daripada ROS, betulkah dah diluluskan? Pasal dia kata dia gunakan fasal 10.17 dalam perlembagaan UMNO. Dalam perlembagaan UMNO tak ada 10.17 tu. Cuba tanya ROS ataupun Suksu Agung. Saya fungsi jawatankuasa perlembagaan UMNO dulu. Itu tak ada. Yang ada 10.16 bahawa Majlis Tertinggi UMNO boleh menangguhkan persidangan agung, pemilihan ya. Tak boleh lebih daripada 18 bulan. Nah, tempohnya hampir-hampir nak expired. Dan mungkin akan expire pun bulan depan, yang mana satu cawangan tidak bersidang, satu bahagian pun tidak bersidang untuk mengadakan pemilihan, apalagi pemilihan di peringkat tertinggi. Yang itu yang saya sebutkan tu. Jadi ini ROS kena jawab. Pasal saya bangkit di Parlimen, bukan pasal nak mengacum mereka, tapi supaya rakyat tahu status parti induk yang besar ni sah ke sekarang, di mana mereka yang sudah memegang jawatan dah lepas lempoh 18 bulan tak ada persidangan, luput mereka tu, termasuk Presiden UMNO, Timbalan Presiden UMNO, Naib Presiden, semua yang ada dalam tu, termasuk kebahagian bahawa mereka ini semua sekarang ni tak boleh lagi pegang jawatan kerana dah luput tempoh, pasal patut dia dipilih dalam pemilihan yang patut dibuat sebelum tempoh ni luput. Jadi bagi saya ini satu pelanggaran perlembagaan yang lebih serius. Di apa yang disebutkan tentang kita tidak buat macam itu. Jadi yang saya persoalkan sikapnya mesti adil. Jadi ini saya serah pada rakyat untuk menilailah sama ada pihak berkuasa itu bertindak secara wajar ataupun telah melakukan kesalahan untuk melanjutkan tempoh lebih daripada yang diperuntukkan oleh perlembagaan UMNO itu sendiri. Itu bukan kuasa ROS. ROS tak boleh mengatasi peruntukan dalam perlembagaan UMNO. Kalau UMNO kata 18, dia tak boleh 18 campur satu hari. Tak boleh. Ataupun satu tahun. Tak boleh. Itu melanggar. Dan sepatutnya ini mesti diperbetulkan dan ambil tindakan terhadap UMNO. Kan? Kenapa pada kita? Ni UMNO melakukan kesalahan ni. Tanyalah Presiden sampai ke Ketua Bahagian ni. Apa yang berlaku? Itu lebih serius. Pasal status dia macam mana sekarang? Cuba tanya, peguam-peguam boleh buat penilaian. Apa status mereka sekarang ni? Ahli UMNO akan buat laporan tak? Petisyen mahkamah. Ahli UMNO yang betul-betul berjuang untuk ahli UMNO tak mau bertindak atas dasar kalau parti itu dah melakukan kesalahan, dia membiarkan begitu. Sepatutnya dia juga harus bersuara pasal ini kesalahan yang telah lakukan oleh pucuk pimpinan yang tak menguruskan parti mereka secara berperlembagaan. Jangan berselindung di sebalik kononnya ada kelulusan ROS. Saya tak tahu sama ada betul ke ROS beri kelulusan, ada surat rasmi tak yang Suksu Agung UMNO dah tunjukkan ini ROS dulu. Kalau ada saya nak tengok. Tapi kalau ada pun saya cabar, ini tak betul. Perlembagaan UMNO tak ada peruntukan fasal 10.17.